Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya setelah habis membantu Mbah Tarwat menarik benda pusaka yang wujudnya merah, tapi bukan delima. Bukan, ya. Sekarang saya sendiri yang akan gantian, ya, Ki. Gantian. Ya. Simpan jukut Mbah Gondes gantian. Mbah Gondes. Iya. Tapi perlu dibantu, Ki, tetap, Ki. Perlu. Oke. Takutnya orang kuat. Iya, coba, Ki, di nempel lagi, Ki. Yang ayo ikut saya. Saya di sini rasa kena energi gede. Ngintil. Energinya sangat kuat banget. Berat, ya, Ki, ya? Berat. Apotek pol tenan. Meskipun sembarang energi. Energi asli, energi alam. Coba mana, Ki? Satu, ya. Jontek, Ki. Kodam sing nunggu kue apa jimat kue niki pengguni jimat kue ya pemirsa. Tadi saya juga digituin. Gantian dong, oke. Oke, serius. Jangan bercanda. Oke, dia. Coba kita di tempat yang ada seperti ini sini. Saya akan mantap netralisir di sini. Di netralisir dulu, Ki. Negatif bahasa ya. Indonesia, oke. Kita yang nonton banyak, oke. Ya. Saya akan netralisir dulu. Ya. Energi negatif. Kodam sing anak. Oh, sing ye. Kelalen bu cangkem. Bahasa Indonesia. Oh iya. Iku des. Kelalen. Kodam yang ada di punggungnya. Jibat. Ini. Sebuah amat. Suara disini lagi, saya mau tebak ya. Ini kayaknya semacam. Kayak kayak pemikat, ya, Ki. Pemikat yang bikin nikmat ini, Ki. Iya. Jimatnya, Ki, apa nggak tahu, Ki. Coba, Ki. Dibuka, Ki. Ntar saya bacain doa mantranya dulu, iya. Ya. Baca mantra, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bacanya kelaren lupa. Aduh, jadi nggak bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwan, bahmi, mi apa, mi cin, cin apa, cinta, ta apa, tahu, hu apa, hujan, jan apa, jantung, tung apa, tukak. Coba deketin kamera. Hah? Bulu ayam, Ki. Aduh. Oh, no. Dulu kan aja, kudu bulu ayam. Apa ini? Bulu
Perindu kata si pesulap merah yang lagi rame diperbincangkan. Waduh. Ini ya lagi rame. Gunanya buat apa? Buluannya ya pengasihan. Contohnya ki. Contohnya lagi masa cilik nyong, masa kecil saya waktu dulu. Ini manfaatnya buat nyenengin orang banyak. Contohnya. Contohnya ya. Yang satu. Ini waktu saya dulu, waktu kecil saya main itu apa yang buat terbang-terbangan itu. Oh iya, semacam panahan gitu ya. Iya. Ini taruh di belakangnya, ini bisa ada jarumnya ya, ada jarumnya. Iya. Pohon tuh. Iya. Kayak semacam tulup ya, kiyak. Iya. Terus itu pakai yang kedua. Ini buat permainan itu apa yang buat bunga, bunganya pohon tebu itu yang di pintu-pintu ada talinya terus dilemparin terus terbang. Iya, ditaruhin ini bulu ya terus termuter lagi itu anak panah. Anak panah. Terus ini apa lagi ki? Nih. Yang ketiganya ini yang buat itiran itu namanya apa bahasa Indonesia? Kelincir. Kelincir. Nah, itu taruh di samping-sampingnya kanan kiri entar muter. Lihatnya kan senang. Orang pada senang lihatnya. Coba ki tanya lagi manfaat yang paling enak ya coba ki. Manfaat yang paling bagus, yang paling enak ini kalau dipakai orang rumah tangga ini buat perabotan. Nah buat bikin bunga-bunga terus buat membersih itu meja. Namanya. Yang terakhir manfaatnya saya biasa ngerjain kalau orang sedang tidur. Telinganya, sama hidungnya. Sebagai. Coba saya mau nanya lagi kontennya ya. Oh iya ki. Ya benar. Ini manfaatnya nih kalau kupingnya lagi gatal buat kiri lagi. Okay. Iya. Enak temen ki. Iya benar. Manfaatnya ki. Sing terakhir ya. Nglepar kon, kaki nyocot kon. Gitu. Alhamdulillah pemirsa. Hari ini tadi saya mengambil atau menarik benda pusaka yaitu berupa pusaka jimat warna merah dan nama tadi bulu perindu apa bulu tadi? Bulu perindu. Yang bikin kangen waktu masa kecil. Kecil. Manfaatnya itu cilik. Sangat banyak ya, Kia. Untuk itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komentarnya agar Anda terhibur selalu dari Songgom Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.